أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من أصحاب القرآن واجعلنا من عبادك المحسنين، آمين رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi udah di ini kan ya. Oke, udah di record. Kemarin alhamdulillah kita udah mengulang sampai halaman 8. Jadi hari ini kita masuk ke halaman 9 tentang fleksibilitas. Kalau masih ada pertanyaan tentang yang kemarin, disimpan dulu. Insya Allah nanti di akhir kelas ya, kita kembali lagi ke sana. Hari ini kita mulai dari fleksibilitas. Kita masih bicara tentang isem dan status. Fleksibel ada tiga. Yang pertama, fleksibel sempurna. Bisa berbentuk tebal, un an in, ani aini aini, una ina ina gitu ya. Bisa juga tipis. Fleksibel sempurna. Kemudian bisa rokok nasab jarnya kelihatan semua. Untuk memudahkan mengingat, teman-teman hanya ini aja. Fleksibel sempurna, ingat kata Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, ya kan? Muhammadin. Kemudian lagi, setengah fleksibel, apa yang harus diingat? Nama perempuan Yusuf, Yusufu, Yusuf, Yusufa, Yusufa. Yusufu, Yusufa, Yusufa. Jadi, jarnya nggak boleh I, dia harus A sama dengan nasab ya. Dan tidak boleh tebal. Gitu. Kemudian yang terakhir itu tidak fleksibel. Contohnya apa? Tidak fleksibel. Musa tidak fleksibel. Musa, Musa, Musa. Musa, Musa, Musa. Jangan ada dibilang di dalam Al-Quran musuh. Gak pernah juga kita lihat di dalam Al-Quran musi. Musi adanya di Palembang. Sungai Musi. Nah, jadi rofa, nasab, jarnya kelihatan sama. Harus selalu nyamar ya. Kemudian kata-kata apa saja yang termasuk fleksibel sempurna, yang termasuk setengah fleksibel, yang termasuk tidak fleksibel. Pertama kita dari bawah dulu yang paling mudah. Tidak fleksibel. Kata yang diakhiri atau isem yang diakhiri dengan alif biasa ya. Atau alif maksurah. Nih. Tidak fleksibel. Nih. Kemudian yang setengah fleksibel, nama orang
atau nama non-Arab. Kemudian nama tempat. Nah, fleksibel sempurna apa saja, nggak usah susah-susah, yang tidak termasuk setengah fleksibel dan tidak fleksibel. Jadi kalau dia bukan tidak fleksibel dan juga bukan setengah fleksibel, oh berarti dia fleksibel sempurna. Jadi mungkin ini bisa lebih memudahkan. Dan kemudian yang harus diingat pengecualian ini kan, kecuali yang terdiri dari tiga dari tiga huruf. huruf. Bisa aja. Kalau terdiri dari tiga huruf dia fleksibel sempurna. Dah selesai. Gampang ya? Ada yang mau ditanyakan di sini? Tentang fleksibilitas. Pak, isim mausul. Kata ganti tunjuk isim isyarat. Isim mausul diingat aja allazi allazina. Allati ma man. Itu aja kan yang sering keluar di dalam Al-Quran, yang familiar sama teman-teman. Isim mausul. Belum hafal Kak, nggak apa-apa. Nanti ini untuk pelajaran tingkat selanjutnya sebenarnya. Kemudian isim isyarah kita udah belajar ya menghafal, tahu semua isim isyarah sekarang. Ulaika, haulai, tilka, dalika, hadhihi, hadza. Nah, itu semua tidak fleksibel. Jadi ini bisa rofa, bisa nasab, bisa jar. Semuanya. Oke. Nama dalam bahasa non Arab. Nah, kita membicarakan bahasa Arab Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an nabi yang berasal dari Arab itu ada empat, apa saja masih ingat? Nabi yang dari Arab Muhammad, itu kemudian satu lagi Nabi Salih, Nabi Hud, Nabi Shu'aib. Sambil Hud. Nah, teman-teman harus ini ya, apa namanya tuh, kata Saleh di dalam Al-Quran itu digunakan dalam dua hal yang berbeda ya. Digunakan untuk nama nabi, membicarakan nama Nabi Soleh gitu ya, Nabi Soleh. Kemudian membicarakan ini orang yang soleh, orang yang berbuat baik gitu kan. Nah, jadi bagaimana kita tahu? Ya tergantung konteks ayatnya lagi membicarakan apa gitu. Nanti itu yang di pelajaran selanjutnya lah bisa dipelajari lebih dalam lagi. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kan soleh, dalam bahasa Arab solih. Nah ini nama orang bisa kemudian kata dalam bahasa Arab biasa saja bisa juga. Oke. Latihan halaman 11. Ada pertanyaan? Udah dikerjakan semua di sini? Boleh tanya? Iya, silakan. Sorry Pak Kak, saya posisi di luar, jadi nanti ada suara-suara bising, maaf kalau nggak jelas.
Nomor 7 itu Lut. Ini latihan yang halaman 10. Yang nomor 7 itu, kalau saya langsung lihat ke kuncinya Kak Hana yang buat, itu termasuk fleksibel ya. Iya, Iya. lalu Kuncinya apa ya, Kak? Fleksibel. Saya terus terang kalau dengan soal fleksibel ini saya masih belum belum apa ya, belum nangkep sempurna. Tapi memang saya harus latihan. Tapi saya coba langsung ke latihannya. Saya harus ulang-ulang lagi teorinya. Tapi lah saya coba langsung ke apa, ke latihan itu apa nomor, kenapa fleksibel ya? Jadi Kak Zulfi lihat di sini fleksibel Iya. sempurna, bisa un, bisa an, bisa in. Setengah fleksibel, Yusufu, Yusufa, Yusufa, nggak bisa jar. Yang termasuk setengah fleksibel nama non Arab, berarti selain nama Muhammad, Soleh, Shu'aib, Hud. Nah, selain keempat nama itu, nama-nama dalam Al-Quran setengah fleksibel ya, kecuali yang tiga huruf. Kemudian lagi nama tempat di dalam Al-Quran juga setengah fleksibel. Ini yang termasuk setengah fleksibel. Kemudian yang tidak fleksibel adalah isim yang diakhiri dengan alif biasa atau alif maksurah seperti ini. Jadi ada dua. Makanya ketika kita masuk ke dalam latihan, contoh dulu nomor satu. Musa. Pertanyaannya, apakah diakhiri dengan alif atau alif maksurah? Nggak ada. Tidak. Ini Tidak. apakah diakhiri dengan alif atau alif maksurah? Iya. 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 Nah, kalau diakhiri dengan alif atau alif maksurah, berarti dia apa? Sifat Tidak sempurna. fleksibel ya? Tidak fleksibel. Okay, tidak fleksibel. Nomor dua, jannah. Kita nggak tahu nih apakah jannatun, apakah jannah apa gitu ya, sengaja nggak dikasih. Pertanyaannya sama, apakah dia diakhiri dengan alif atau alif maksurah? Enggak, ya, Tidak. Tidak, berarti tidak fleksibel, nggak mungkin ya kan? ya. Oke, sekarang apakah dia merupakan nama orang? Jannah. Enggak. Oke, apakah dia merupakan nama tempat? Bukan, Enggak. ini tempat ya, seperti masjid, rumah. Jannah artinya taman. Jadi bukan nama tempat, tapi tempat. Nah, artinya apa? Jannah bukan nama non-Arab, bukan juga nama tempat. Berarti nggak bisa setengah fleksibel toh? Tidak termasuk setengah fleksibel. Tidak termasuk tidak fleksibel. Tidak termasuk setengah fleksibel berarti apa yang tersisa? Fleksibel sempurna. Iya, fleksibel sempurna berarti kata jannah itu fleksibel sempurna. Jadi bisa jannatun, jannatan, jannatin. Gitu. Kemudian lagi nomor 7. Lut. Pertanyaannya sama. Apakah diakhiri dengan alif atau alif maksurah? Tidak. Tidak, berarti tidak mungkin, tidak fleksibel. Apakah dia nama tempat? Bukan. Bukan. Apakah nama non-Arab? Ya. Iya, nama non-Arab seharusnya setengah fleksibel. Tapi kita ingat pengecualian. Tiga Karena oh, dia tiga huruf. terdiri dari tiga huruf, berarti Dia termasuk sempurna. iya, fleksibel sempurna. Oke. Harusnya karena lut nama non-Arab harusnya setengah fleksibel. Tapi karena terdiri dari tiga huruf dijadikan fleksibel. Bolehlah, boleh. Kamu cuma tiga hurufnya, bolehlah fleksibel sempurna. Oke. Lagi. Nomor 12. Haza. Diakhiri dengan alif atau alif maksurah, Ya, berarti dia bisa fleksibel. ya sudah gampang, tidak fleksibel.
Nah, kemudian lagi. Mana? 28. Ibrahim. Diakhiri alif atau alif maksurah? Tidak. Tidak mungkin, tidak fleksibel berarti. Apakah nama tempat? Bukan. Apakah nama non-Arab? Iya. Kalau iya, lebih dari tiga atau tiga hurufnya? Banyak ini. Banyak. Berarti tidak ada pengecualian ya. Ya. Tadi nama non-Arab termasuk ke dalam? Tidak, tidak fleksibel ya. Oh, bukan. Nama non-Arab termasuk setengah Tidak fleksibel. fleksibel. Kalau yang tidak fleksibel itu yang diakhiri dengan alif atau alif maksurah. Alif atau alif maksurah. Yang seperti di nomor 12 atau nomor 18. Kalau nomor 24. Ibtigha'. Ini diakhiri alif atau alif maksurah enggak? Hamzah, wah, alif, apa? Bukan, bukan alif Iya. tapi Hamzah. Beda ya, alif sama hamzah itu beda. Kalau ini hamzah, bukan alif. Jadi, dia tidak bisa tidak fleksibel karena bukan diakhiri dengan alif ataupun alif maksurah. Hamzah sama alif beda. Oke, tidak diakhiri dengan alif ataupun alif maksurah berarti nggak mungkin nggak fleksibel. Apakah dia nama tempat? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu artinya juga. Nggak tahu. Mana kasih tahu, ini bukan nama tempat. Apakah ini nama orang? Nggak tahu juga itu orang sama orang-orang Arab. Oh, nama orang di dalam Al-Quran itu nama Nabi. Ada nama Nabi Ibtigha? Oh, Nggak ada ya. ada. Nggak ada. Nama malaikat di dalam Al-Quran. Ada nama malaikat Ibtigha? Malaikat Ibtigha ada? Nggak ada. Nggak pernah dengar sih, karena nggak pernah dengar. Iya, berarti kan bukan nama malaikat, bukan nama Nabi. Nama apa lagi yang ada di dalam Al-Quran? Paling juga yang terkenal kita pasti kenal kayak Fir'aun terkenal kan tahu nama di dalam Al-Quran ya Maryam kemudian Korun Dzulqarnain jadi orang-orang terkenal semua pernah nggak kita dengar nama Ibtilo diceritakan di dalam Al-Quran kisah tentang Ibtilo nggak pernah Nggak jadi pernah, ya. kita tahu Ibtilo bukan nama orang bukan nama bukan nama orang non Arab, bukan nama tempat, tidak mungkin, tidak termasuk ke dalam setengah fleksibel. Tidak setengah fleksibel, bukan tidak fleksibel, berarti fleksibel sempurna. Itu. Tapi ya fleksibel sempurna. Kita sedang belajar fleksibilitas ya. Karena tidak ingin mengajak konsentrasi teman-teman, tapi ini salah satu apa namanya jatalah. Nah, kalau itu jatalah berat dia tipis dan tidak bisa ambil i sebenarnya gitu ya. Ibtigha'u, ibtigha'a, ibtigha'a. Seperti itu. Ya, tapi nggak usah terlalu dipikirkan. Kalau ada yang jawab fleksibel sempurna, nggak apa-apa. Ada lagi nomor berapa di sini halaman 11, halaman 10? Oke, kita masuk ke jumlah kalau nggak ada. Halaman 11. Jumlah kita mempelajari jamak tak berpola. Kalau jamak berpola kan udah ada semua kita pelajari di tabel muslim. Apa saja coba jamak berpola? Masih ada.
Muslimun, musliman, muslim, muslimani, Oh, muslim. itu akhiran suara kan? Akhiran suara satu jumlahnya. Ya, Rofa. Iya, jadi kan bukan jamak kan kalau satu. Oh ya, ya ya. Jamak berpola. Kalau jamak itu yang mana saja? Ani, Aini, Aini. Itu dua. Ya kan? Hanya berdua. Oh, yang terakhirnya berarti Iya. yang jarnya ya. Yang enggak, yang paling bawah una muslimuna. Oh iya. Muslimuna, muslimina, muslimina. Jadi yang akhirnya una, ina, ina. Nah, ini merupakan jamak berpola maskulin. Maskulin. Kalau yang jamak berpola feminin apa saja? Paling ujung. Coba muslimatun, muslimatun, muslimatan, muslimatin, satu semua. Muslimatani, muslimataini, muslimataini. Dua. Baru yang jamaknya apa? Muslimuna, muslimina, Itu muslimin. maskulin. Oh, Muslimah. muslimatan, muslimatani, muslimat, muslimata, muslimat, Oke, muslimat, tunggu dulu. muslim, 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 muna, Oke. muslimina, muslimina. Oh, itu maskulin. Tunggu dulu. Oh, Kita ya. Muslim. kembali ke feminin. Muslimatun, coba Kak Ya, Farida. muslimatun, muslim, muslimatun, muslim, muslim. Ya, muslimatun, muslimatan, Muslimah. tin, Tin, ya. Itu yang feminin. rofaknya ya. Enggak, Rofat. rofa, yang satu jumlahnya. Kan kalau rofa akhirannya apa? U atau un ya. Jadi hanya Ya, muslimatun yang rofa. un an in ya. Un an in. Kalau feminin, tuntantin. Ya. Jadi yang rofa hanya muslimatun, muslimatan nasab, muslimatin jar. Nah, Dan ya. tapi semuanya itu muslimatun, muslimatan, muslimatin, semuanya jumlahnya satu, satu, satu. Ya, bukan jamak ya. Bukan jamak. Habis itu Muslimatani, muslimatani. muslimatani. Itu jumlahnya dua. Benar. Kemudian lagi. Muslimuna, muslimina, muslimina. Itu jamak. Itu maskulin. Oh. Iya, muslimatun, Oh ya. muslimat. Iya Muslimat. benar, muslimatun. Iya, muslimatun, muslimatin, muslimatin. Jadi, atun, atun. Atin ya benar. Iya benar. Nah ini adalah jamak berpola apa? Feminin. Feminim. Kemudian baru kita pelajari jamak tak berpola. Ini kan kita udah pelajari waktu tak belajar tabel muslim ya, jadi nggak usah lagi. Ya. Sudah selesai. Jamak tak berpola atau jar talak dibagi menjadi dua. Jatala apa? Berakal. Dan Tak jatala berakal. Tak berakal. tak berakal. Jatala tak berakal selalu dianggap apa? Satu, dua, feminin. Sini belajar gak dengan teteh? Apa? Sini.
Tunggu ya, teman-teman. Nih, ada Bibi. Sini, sini. Duduk. Kamu paham, Bibi? Yo. Iya.